Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Kali ini saya mau berbagi tips, yaitu cara mengunduh video instastory dari Instagram ya lur ya. Jadi kalian bisa mendownload video dari Instagram tanpa aplikasi apapun. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pertama yaitu kalian masuk dulu di aplikasi Instagramnya ya lur ya. Kita cari aplikasi Instagram. Kemudian setelah masuk di aplikasi Instagram, kita cari dulu instastory yang ingin kita download. Di sini saya mendownload cerita punya saya sendiri. Kalian bisa punya cerita instastory cerita teman kalian ya. Saya buka dulu instastory saya ya, seperti ini penampakannya. Ini instastory tidak ada di galeri saya. Jadi untuk mendownload itu sangat mudah sekali, kita tinggal klik yaitu titik tiga pojok bagian kanan ini bawah. Kalian klik saja, nanti akan muncul beberapa pilihan ya. Ya seperti ini, kalian klik saja salin tautan ya. Kalian klik saja salin tautan. Kemudian setelah itu kita masuk di menu HP kita ya, yang semula ya. Kita masuk dulu di aplikasi HP kita ya yang awal. Kemudian cari aplikasi Chrome ya. Bisa menggunakan Chrome atau Opera Mini, yang penting bisa membuka YouTube. Untuk membuka di status barnya, kalian di pencariannya kalian klikkan saja seperti ini, yaitu storysaver.net ya. Bisa di screenshot atau ditulis ya, storysaver.net ya. Kalian klik saja, menunya tampilannya seperti ini ya, ada tanda bawah. Nah bisa dilihat ya, lalu kalian scroll ke bawah dan isi ini ya, enter ya. Ini kalian isi saja, tempelkan link yang kalian salin tadi di sini ya. Klik ya tempel, klik dan tahan seperti ini, akan muncul tempel seperti ini. Kalian klik tempel ya. Nah nanti setelah itu kalian klik masuk di apa ini, tombol apa, papan telepon kalian ini ya, klik masuk. Nah kemudian setelah itu kita tunggu beberapa saat, nanti akan muncul notifikasi bahwa kita bukan robot seperti ini ya. Please cek capta ini, kalian klik checklist saja di bagian kotak itu, kalian checklist saja ya ini. Nah setelah itu kita tunggu beberapa saat, maka akan memproses video kita. Kita tunggu dulu ya lor ya. Nah kita sabar karena sinyalnya agak susah. Kita tunggu dulu, habis hujan ya, mungkin sinyalnya agak susah. Kita tunggu dulu ya. Setelah itu akan muncul seperti ini ya, ini bahwa story kita telah tercopy atau terconvert ya. Nah, lalu kalian scroll ke bawah, di sini kalian klik saja save as video. Setelah itu kita tunggu beberapa saat, kita akan dialihkan di tab yang baru, kita akan dilihatkan video kita ya lur ya. Nah ini tandanya, kita tunggu dulu ya, sedang memproses. Nah, jelas ya ini video saya tadi. Setelah itu kalian klik pojok kanan atas ini, tiga ini, pojok kanan bawah maksudnya ya, klik ya ini, kemudian akan muncul download. Nah kemudian kita tunggu beberapa saat, akan memproses untuk menyimpan di galeri kita. Kita klik dulu ya, tahan ya. Nah, ini klik download. Setelah itu kita tunggu beberapa saat, maka akan memproses proses pendownloadan. Kita lihat barnya ya. Nah, ini sedang berjalan ya. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi.